Dah dah dah, kau jangan nak berbual merepek-repek malam-malam macam buta ni. Aku kat bus stop ni tengah tunggu last bus. Ah, okey okey okey. Okey, bye. Arut pula. Ada lagi ke tak ada ni bas? Aku dah pelan lebih. Pinjam lighter boleh? Tengok muka dia. Imagination. Pisau tu kat kepala aku. Nanti lain dia tak susuk pula aku ngebisau. Mak. Tini, kalau arwah bapak kau masih hidup, mesti dia disintau.
Pasal tiap-tiap malam kau balik macam ni. Alamak, orang dah besar pendek. Tahu jaga diri. Ya, nanti. Kalau kau dah ada anak sendiri, besar pendek, barulah kau tahu. Mak, besok kerja pagi, so jangan lupa kejut eh. Ya, aku selalu kejut kau pagi. Tapi kalau kau kerja pagi, pagi kau dah pergi. Sembahyang subuh, 5 minit pun kau tak pernah buat tahu. Bye-bye. Bye-bye. Tak perangai siapa kau ikut eh. Ada ikut perangai aku tak? Wih, memang panas ni. Tak jadi ni. Asyik buat lah. Tidur je lah. Ya Allah. Aduh. Masalah dalam badan mampu. Dia juga aku terbayang. Tak. Tidur. Hmm? Tidur. Hmm? Punya apa ni? Takut. Tolong. Gurau aje lah. Gurau? Gurau kepala hutang kau, Cik Mat. Sang-sang aku pun nak takut ke? Cuba kalau jadi manusia tu sekali-sekali janganlah punjai perangai macam anak hal. Faham? Okay, saya ni lemah semangat, Cik Mat. Okeylah, aku tahu. Sebabnya aku datang ni, aku tanya kau. Kalau aku nak jumpa kawan aku. Dia kawan Cik Mat. Dia boleh tengok-tengok kan? Besok je kan? Sekarang Cik Mat. Tunggulah manggil, lepaskan manggil juga. Sekarang. Tak ada. Sekarang Cik Mat. Apa ni banyak rambut ni? Rambut lagi ya. Wajar. Main ke? Kau ni kau mati. Entah tu, yang mana mati. Apa sah kau suka kacau aku? Kau nak apa ni? Entau tu gandeng aku. Badan tau kotor. Mana ada kotor? Ngaruk je. Tapi tak tak. Entau tu tak kena angkat air tembayang. Sebab tu badan tau kotor. Aku tutup tali. Tutup. Yee! Hari bangun. Itulah aku cakap maghrib-maghrib jangan tidur. Ini tak, maghrib-maghrib tidur. Habis tidur bawa pistol ni buat apa? Tak ada. Mama, orang tadi minta. Tak payah cerita. Maghrib dah nak dekat habis, pergi mandi, degil. Maghrib-maghrib suka tidur. Nanti. Pergilah mandi. Nantilah. Degil lah budak ni. Majik tangan tidur tangan tu bawa pistol. Jadi tangan tak tahu mana. Boleh saya lagi cepat. Piat. Tulang aja. Apa ni rambut?
mana tengah malam macam ini naik orang. Cik Mat, ya. Apa hal ni? Tak ada kini bang. Sebenarnya, ini kawan saya. Sejak belakang ini, dia asyik ternampak-ternampak. Sebenarnya, dia nampak Miss Universe. Miss Universe apa benda? Saya nampak perempuan isteri dan dot-dot. Dot-dot-dot? Sodot aku tahu. Sebenarnya, dia ternampak. Janganlah. Asyik. Aduh. Ini baru dia fahamnya orang tua susah nak cakap. Aku tak tahulah. Aduh. Tak boleh ni, tak boleh ni. Ha? Tak boleh diamkan. Bang, tolonglah saya bang. Aku cek tangan kau dulu. Aku tengok tangan. Buka mulut. Ya, aku cek tangan kau. Kau buka mulut buat apa ya? Kita takut. Ni okey. Tak apa. Mulut dah boleh. Okeylah, okey, betul-betul. Aku cek kau punya ni. Kau punya ni aku cek. Jantung. Cek jantung? Jantung kau kat mana? Jantung. Jantung sini. Sini. Tak dengar apa-apa lah. Masa tak dengar okey bang. Oh, salah bang. Sini bang jantung. Oh, sini. Jangan main-main ni. Masa bang? Jangan. Aku nak confirm. Kau confirm. Tengok Cik Mat. Nak confirm ni. Kau tengok Cik Mat. Tengok betul-betul mata dia. Ni jahat ni. Benda ni jahat ni. Jahat. Ini pun dia jahat ni. Oh. Tak boleh ni, tak boleh. Kau nak kena buat cepat-cepat ni, jangan lambat. Oh, kalau kau lambat rai. Tolong abang. Boleh. Tolong. Oh, tapi syarat ni. Kau nak kena bagi pengeras dulu. Pengeras? Siapa? Biasanya dukun minta ayam panggang, pulau kuning. Yang ini minta cash money pula. Kalau sikit tak apa juga ni sampai 1,000. Pengeras. Lama-lama, aku yang keras. Cepat. Mana budak ni? Serius ke tak serius ni? Itu dia bang. Tuh. Kami tu dah sampai juga dia. Aduh. Cepat. Ini kenapa dia mesti nak minta cash advance ni sebagai pengeras ni, Cik Mat? Pastilah. Ini gaji saya tau, sebulan punya gaji tau, Cik Mat. Jangan komplain. Kalau nak berubah, ikut apa orang cakap je. Ikut ini untuk kebaikan kau. Okey? Bang. Ini pengeras dia. Sekarang ni baru aku boleh bercerita. Kau ni dah langgar rumah dia. Kau kena kat bus stop yang banyak semak-semak kan? Betul bang, betul. Umpan, Tuan Jumirah. Betul. Dia minta apa dengan kau? Dia minta saya lighter. Itu dia. Kalau dia minta kau lighter, mana dia marah kau? Kalau dia yang bagi lighter kat kau, mana dia suka kau? Abim...
Apa kita nak buat ni sekarang, bang? Susah, susah, susah. Benda ni susah. Kita nak kena balik kat tempat yang kau kena tu. Ha? Nak kena minta maaf dengan dia. Hai, mana korang? Saya kat korang sini. Mana? Sini. Korang sini, keluarlah. Seram aku je. Takkan aku sorang-sorang kat hutan ni. Jangan. Bang, tolong. Eh, mana dia orang ni? Abang Ruslan! Abang Ruslan! Mana dia orang ni? Takkan saya sorang-sorang? Abang Ruslan! Cik Mat! Tolong! Tolong! Aku kat mana ni? Cik Mat! Abang Ruslan! Aku duit dah tak ada. Gelap pun. Abang Ruslan! Cik Mat! Tolong! Apa pasal aku lah? Aku Ruslan punya. Lah budak ni. Aku suruh jalan depan dia. Jangan sana, jalan. Sudah. Tak apa-apa. Jalan. Kita tak mahu. Saya dengar, saya dengar. Abang dengar apa? Aku? Aku tak dengar apa-apa. Macam mana kau boleh dengar? Habis abang yang tanya saya. Apa tiap kali aku tanya kau, kau mesti dengar ke apa? Tadi Cik Mai yang suruh cakap saya dengar. Aku recommend aja. Aku tak paksa pun. Dah. Beripik lah korang. Korang tunggu sini. Aku pergi depan sana. Aku minta maafkan untuk kau. Okey. Nama penuh kau apa? Ramli bin apa? Ramli bin Burger. Ramli bin... Burger. Pelik betul bapak kau punya nama. Tunggu sini. Okey, bang. Bismillah. Tapi, bang, eh? Ya. Diam. Tolong, bang, eh? Biarlah. Besar betul badan abang ni, eh? Kau tahu dulu, kau. Ada. Ui. Cepat. Abang tu tengah buangan siapa tu? Pandai betul lah Bang Ruslan ni, eh, benda-benda gaib macam ni, eh, terror dia, eh. Apa dia cakap? Maafkan kau! Kerja atuh. Aku tutup kau. Aku nak gulung-gulung kau. Astaghfirullahalazim. Tak tutuplah tali buku. Tak. Ini benda aku bilang kau. Ini benda bukan main-main tau. Ini barang keras tau. Abang macam mana nanti sekarang? Aku pun tak tahulah. Kalau kau tak berubat cepat-cepat, aku bilang kau, benda ni ikut balik. Dia ikut kau. Mana-mana kau pergi sampai bila-bila. Betul aku cakap kau. Macam filem apa tu? Apalah filem tu? Dendam anak punca anak. Pernah tengok? Tak pernah.
Tapi saya pernah tengok cerita apa eh, nama ni Pontianak kena sumpah. Pontianak kena sumpah lah. Apa? Sumpah Pontianak. Ha, sumpah Pontianak. Ha, itu yang saya selalu tengok cerita tu. Tapi bang, tolonglah bang. Tolonglah saya. Kalau tak matilah saya menjadi bang. Saya desperate ni. Tolong abang, tolonglah saya bang. Yalah. Saya desperate ni bang, tolong bang. Okey, jangan khawatir. Selagi aku ni masih ada, kau selamat. Ingat tu eh. Okey. Ingat. Tapi macam mana ni sekarang? Aku nak try cari lain. Aku ada. Ya, aku ada cari lain. Apa cara bang? Kau nak tahu? Nak. Okey, kalau kau nak tahu, ni syarat dia eh. Okay. Bukan aku yang minta, syarat dia. Ya, cepatlah sikit. Apa dia? Kau kena bagi pengeras dia. Cash advance. Cash advance? Lagi duit? Kau namanya? Dia kira macam berbual adik-beradik lah. Kita nak beranak, ya? RM3,000 je. RM3,000? RM3,000? Apa nama ini? Minum pun tak tahu bismillah. Dah, dalam hati. Patutlah mak rasa tak sedap aja sejak 2-3 hari ni. Benda macam mana dia, mak? Korang budak-budak kalau orang tua cakap tak pernah dengar. Alamak ni, zaman moden, mana ada kan benda-benda macam ni? Budak-budak sekarang ni memang macam tu. Kalau dah terjadi pada diri sendiri, barulah nak kelang kabut. Alah, abis macam nak percaya benda yang tak nampak tu. Ha, baik, mak nak tanya Tini. Tini tarik nafas, Tini hirup apa? Udara lah, oksigen kan? Habis kalau gitu Tini nampak oksigen sama udara tu? Wow, mak ni macam saintis eh? Mak kau ni lebih daripada saintis. Mak, macam mana nak nampak hantu mak? Hantu tu tak ada. Tapi kalau jin ada. Jin? Yelah, dalam Al-Quran ada surah jin. Maknanya ia tu terselindung daripada pandangan mata. Oh, macam Invisible Man, Mak? Tapi Mak rasa cuma ada satu jin aja yang kita boleh nampak. Jin apa, Mak? Jin Samsudin. Hello? Ah, bang. Ni Ramli ya. Baik. Okey, ni bang, benda-benda yang abang suruh saya buat tu semua saya dah buat tau. Cuma tinggal satu je lah lagi. Tu apa tu nak renjis satu rumah tu. Tu belum buat lagi. So, confirm bang satu rumah eh? Confirm. Okey bang. Okeylah, terima kasih. Doakan saya bang, doakan saya. Terima kasih. Okey, assalamualaikum. Mudah-mudahan ni kali mujaraplah dia. Dah habis dah duit aku, RM15,000 aku belanja. Tak apa, kita try. Mulanya, Renjes yang pertama. Mudah-mudahan dia mujarab. Gini barulah rasa best. Nak tengok TV pun seronok. Mari aku on TV. Bukan nak bodoh. Komisen eh, komisen. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk... Duit apa ni? Kau tengok gambar pakcik sedara dia pun ada. Kau tengok.
Sampai dia kecil-kecil pun ada. Apa yang kau buat macam tu? Wah, ajar dia budak. Aku nak tipu dia. Last-last dia yang tipu aku. Dia benda-benda begini boleh jadi kaya. Saya tak fahamlah, bang. Aku sebenarnya dah buat silap. Yang bedekkan aku tu pun kawan kampung aku juga. Kawan kampung kau kenal, Cik Din? Dia yang lepaskan benda tu ke aku. Aku tak tahu. Selamat. Din, buat apa kat sini? Tak ada apa-apa tadi, terbuang angin sekejap. Oh, ada bau. Apa? Jangan lupa. Nak ke laut ke ni? Hati-hati, eh. Tengok kau ni, macam ada problem lah. Ini problem besar, Cik Din. Ha? Apa masalah dia? Aku masalah ni. Eh, aku kasih tahu kau. Benda ni bukan semua orang dapat tau. Cuma orang-orang yang terpilih macam kau je yang dapat. Kalau kau tak nak kerja tapi nak jadi kaya, inilah jalan dia. Tak ada jalan lain. Kalau macam ni, senanglah. Tak payah susah-susah kerja, dapat duit, eh. Tapi, ada perjanjian. Perjanjian apa, Cik Din? Kau kena janji. Kau mesti kena jaga benda tu sampai kau mati. Tapi dapat duit pengeras beribu-ribu gitu, masih teruk? Beribu-ribu dapat. Dapat lari. Besok tak sempat mengucap duit tu dah habis. Mana ada berkat? Sebab itu sampai hari ni pun aku kerja tong sampah. Aku ada sampah tu mana yang angkat. Sekejap. Nak kaya punya pasal kan? Last-last, kau nak tahu, inilah rumah banglo aku. Sampai ketua. Cepi sikit. Cepi sikit. Sampai ketua lah kerja kat tong sampah ni. Kata tu, kata tu. Menyusahkan lagi ada ni. Apa? Kau tahu macam gini. Kenapa tak lepaskan aja? Kau cakap memang senang. Aku ni sebenarnya dah berapa lama nak lepaskan benda tu, kau tahu? Tapi benda tu asyik datang balik aja. Aduh. Itu hari dia. Aku nak lepaskan benda budak tu. Kau ingat? Ramli. Ramli Ben Burger? Ingat. Sebenarnya, aku yang lepaskan benda tu kat bastok. Lepas tu kan, aku ingat aku nak turunkan benda ni pada anak saudara aku. Sara dia tak sadar. Hmm.
sekali mak dia pula yang jadi batu penghalang. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Orang sembahyang ni susah nak tembus . Aku macam mana sekarang? Apa nak buat? Aku terpaksa cari ubat aku sendirilah. Benda ni sebenarnya dengan hisap rokok sama tau. Sama? Ya. Sama macam mana? Samalah. Kau hisap rokok, mula-mula yang waktu kau baru-baru hisap rokok, kau ingatkan bila-bila kau suka hisap rokok, kau hisap. Bila tak suka, kau boleh buang. Oh, ingatkan senang, ya? Sekali dah bertahun-tahun hisap rokok, rupa-rupanya kau nak berhenti rokok punyalah seksa. Aduh, tak boleh tahan. Kau tanyalah dengan orang-orang yang pernah nak berhenti hisap rokok. Kan seksa, makan tahun kan? Nasib baik abang tak turunkan kat saya. Bukan aku tak nak turunkan kat kau. Tapi muka kau ni handsome sangat. Dia tak suka. Habis dia suka kat siapa? Dia suka. Kau pegang kotak ni dulu. Aku ada satu idea. Aku tahu siapa dia suka. Kau ni jangan mengarut lah. Aku seorang-seorang je tahu kat bus stop ni. Kau ni jangan berbual macam tu lah. Okay. Bye. Pinjam lagi boleh?